barisan nasional aja yang boleh membawa rakyat yang ada di Malaysia ni. Kalau yang lain tu rasanya hanya janji saja. Buat tak ada. Jadi untuk memenangkan tu hanyalah janji saja. Tapi bila dah dapat, tak ada, tak ada apa buat pun. Dia melupai orang yang dijanji-janji. Janji apa yang dijanji, memang dia buat, memang dia apa tu ditunaikanlah apa yang dijanji. Dia tu nampak boleh yang mana tu? Yang BL tu. Asli Datuk Seri asli. Datuk Seri lah. Nampak dia tu memang apa yang dia kata memang dia kota lah. Macam yang lain-lain tu kata hanya sedap di mulut je. Lepas tu tak ada apa buat pun. Hanya janji je. Dia macam dia nak menyedapkan je. Tapi tak ada buat apa tu ni. Jadi itulah, tengok dia macam orang kata manis di bibir je. Lepas tu tak ada apa yang dia buat. Saya lagi saya boleh mengundi, saya takkan buang Barisan Nasional. Sebab yang berjuang menentang Jepun, menentang komunis, hanyalah barisan orang tua-tua kita dulu. Datuk Nenek Moyang. Jadi Datuk Nenek Moyang kita, kalau dulu sampai bergolok bergadai untuk merdekakan Malaysia. Tapi orang sekarang ni tak ada apa. Dia cuma nak ambil yang orang punya. Jadi tak ada yang dia perjuangkan sendiri, tak ada. Tak ada itulah. Tak ada, tidak macam seperti orang tua-tua dulu. Sampai berperang, seperti Panglima-Panglima dulu, nak membebaskan Malaysia. Tapi orang sekarang ni hanya cerdik je. Tapi tak pandai nak membawakan orang-orang Melayu kita ni ke depan apa tu ni.